Bismillah Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Qalal mu'alif, hafidhullah, akidatus salafi wa ashabil hadithi fi azza wa jal. Wahuna takdiruhu hadihi akidatus salafi. Maka ini adalah akidah salaf dan juga akidah ahlil Hadits dalam permasalahan melihat Allah Jalla wa ala. Al babul awalu al-muslimuna yarawna rabbahum fi arasat yaumil qiyamah. Maka bab yang pertama yang akan kita bahas adalah bahwa kaum muslimun mereka akan melihat Allah Jalla wa'ala di arasat al-qiyamah. Maka ini adalah bab yang pertama yang disebutkan oleh penulis dari akidah al-sunnah wal jamaah tentang permasalahan melihat Allah. Sebelum kita masuk kepada bab ini, ada pertanyaan, kenapa kita harus berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah? Maka jawabnya lima dan nak takidu takoda husalaf asoleh firu iatilah. Kenapa dari segi akidah kita harus mengikuti manhaj ahli sunnah wal jamaah? Li an Allah wa rasulahu qad fadlahum fi din bi umurin. Karena Allah jalla wa ala dan rasulnya telah memuliakan. Assalafus di dalam permasalahan agama ini dengan perkara. Ahammuha, maka dari perkara yang pertama yang paling penting adalah Anahum mausukun bi kalamillahi jalla wa ala wa ala lisani nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi bil adalah. Yang pertama mereka telah dipuji oleh Allah dan Rasulnya dari segi adalah. Maknanya, dari segi amanat, dari segi akhlak, dan adab mereka di dalam beragama ini, maka orang yang menuntut ilmu belajar agama perlu adab. Tidak ada dia menuntut ilmu belajar agama, kemudian dia berbohong, atau dia mencuri, atau dia melaksanakan. Dosa-dosa dan dia belajar menuntut ilmu, maka tidak pantas. Dan begitu pun dulu, para sahabat mereka datang ke Madinah, bahkan hijrah, meninggalkan apa yang ada pada diri mereka untuk menuntut ilmu, dan mereka menuntut ilmu dengan Nabi. Maka haruslah mereka menjauhkan dari adab-adab yang buruk Dari akhlak-akhlak yang buruk Maka oleh sebab itu dipuji oleh Allah akhlak mereka Dan adab mereka Sehingga mereka menuntut ilmu dengan baik Karena adab mereka dan akhlak mereka telah dipuji oleh Allah Seperti di dalam Al-Quran kunal awalun minal muhajirin wal ansar waladina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa aadalahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada maka Allah memuji mereka bahwa wasabiqun al awalun orang-orang yang pertama kali masuk kepada Islam dari dua kelompok al muhajirun dan kelompok Al-Ansor dan orang-orang yang mengikuti setelah mereka dari para sahabat yang baru masuk Islam di Madinah ataupun orang-orang yang datang setelah mereka bahkan di akhir-akhir dari usia Nabi yang mengikuti mereka dengan kebaikan maka Allah ridho atas mereka radhiyallahu anhum wa maka pujian ini tidak sembarang pujian. Pujian kepada akhlak dan adab mereka di saat menuntut ilmu bersama Nabi di Madinah. Dan juga Allah berfirman, Kuntum khayro ummatin ukhrijat linnas. Di surat Ali Imran, Kuntum khayro ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya manusia dipuji. Akhlak mereka, adab mereka, amanah mereka. Kalian sebaik-baiknya manusia yang Ukhrijat linas, Allah keluarkan dari seluruh manusia di muka bumi ini, dan awas, ayat ini telah dipelintir oleh kelompok ahlul bid'ah untuk menjadikan pendalilan bagi mereka. Pendalilan untuk apa dan siapa dari kelompok ahlul bid'ah? Jamaatu tabligh, maka kelompok jamaatu tabligh di Indonesia dengan istilah GT. Maka mereka mengatakan bahwa khuruj yang dilakukan oleh jemaah tabligh ada dalilnya di Al-Quran bahkan. Di mana dalilnya di Al-Quran di surat Ali Imran ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat nah, khuruj linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang mana kalian keluar khuruj kepada manusia. Khuruj tiga hari bawa kompor, bawa kasur, berjalan, kemudian huruj satu pekan, kemudian huruj satu bulan, kemudian yang paling puncak prima huruj empat puluh hari, maka nanti gelarnya maulana. Dan pendalilan mereka dengan ayat ini, maka ayat ini tidak ada wajah pendalilan bagi mereka. Ayat ini khitobnya untuk para sahabat bukan para jama'at tabligh. Dan jamaah tabligh baru ada ratusan tahun di tahun penjajahan Belanda, penjajahan Inggris waktu ada di Belanda. Maka adapun dakwah Nabi Muhammad SAW 1444 tahun yang lalu. Maka ayat ini tidak berbicara sama sekali untuk Al-Kandahlawi yang mendirikan jamaatu tabligh. Maka ayat ini jauh sebelum kelahiran beliau sudah berbicara Allah kepada para sahabatnya dan ditafsirkan oleh para sahabat bukan untuk mereka tetapi untuk para sahabat. Maka telah datang tafsir dari Abu Hurairah seperti hadis ini tidak tanggung-tanggung dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari maknanya sahih. Berkata Abu Hurairah kuntum khairu umatin ukhrijat linnas qala Abu Hurairah khairun nas linnas. Mereka adalah para sahabat sebaik-baiknya manusia untuk seluruh manusia. Maka mereka, manhaj mereka, akidah mereka, suluk mereka, adab mereka semuanya dijadikan Contoh suri tauladan bagi manusia setelahnya, maka ini makna dari kuntum khairu umatin ukhrijat linas khairun nas linas sebaik-baiknya manusia yang Allah turunkan ke muka bumi ini untuk manusia kita salaf kholaf yang setelah mereka mengikuti mereka. Maknanya khairul umam wa Mereka sebaik-baiknya umat yang Allah turunkan yang mana seluruh manusia akan mengambil faidah dari mereka. Karena mereka berjuang bersama Nabi dan mengambil ilmu dari Nabi. Dan pendalilan yang lain selain Al-Quran juga di dalam hadis yang mana hadis ini hadis yang mutawatir. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Khairun nas qarni Summa ladina yalunahum Summa ladina yalunahum Summa yaji'u min ba'dihim qawmun Tasbiku syahadatuhum imanahum Wa aimanuhum syahadatahum Maka khairun nas qarni Summa ladina yalunahum Summa ladina yalunahum Ini menjadi pendali, pendalilan bahwa Mereka as-salaf dari para sahabat sebaik-baiknya manusia yang ada di kolong jagat. Disebutkan oleh Nabi Khairun Nas Korni, sebaik-baiknya manusia yang hidup bersamaku, ayo para sahabat. ladina yalunahum kemudian yang datang setelah mereka ayat tabiin. ladina yalunahum dan yang datang lagi setelah mereka itba at tabiin. Maka dari pendalilan Al Quran dan dari pendalilan hadis yang kita baca tadi Dan hadis ini sebaik-baiknya manusia yang diutus adalah para sahabat dan yang seterusnya Maka hadis ini hadis yang mutawatir Datang dari berbagai sahabat Pertama dari Imran ibnu Husain, Kedua dari Abi Hurairah Ketiga dari Abdullah Ibn Mas'ud Keempat dari Aisyah Kelima dari Abi Barzah dan keenam dari Samurah, ketujuh dari Buraidah, kedelapan dari An-Nu'man ibn Bashir, kesembilan dari Umar, kesepuluh dari Sa'ad ibnu Tamim. Sepuluh sahabah meriwayatkan hadis ini. Khairun nas, korni, summa ladina yalunahum, summa yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah yang hidup di zamanku kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Durrahman ta'ala. Maka hadis ini, hadis yang mutawatir, dan di hadis mutawatir ini menjadi pendalilan yang jelas bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang hidup bersama nabi, terutama dari akhlak mereka dipuji oleh Allah, dan dari amanah ilmiah dari ilmu yang mereka dapati dari nabi. Maka dari pendalilan di atas. Kita dapati Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi dan sunnah-sunnah yang datang dari nabi, maka kita dapati silsilahnya, rantainya itu dari mereka, para sahabat, karena mereka yang mempersaksikan bagaimana nabi membacakan Al-Qur'an sehingga mereka mengetahui lafaz Al-Qur'an turun dan mengetahui bahkan lafadz kiroatnya turun seperti Ubay ibn Kaab dan mengetahui bagaimana praktek dari amalan Al-Quran tersebut dari asbabin nuzul dan yang lainnya dan mengetahui makna karena mereka Arab dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan makna Al Arab inna anzalnahu Qur'anan Arabian Allah yaqul fi Yusuf bahwa kami menurunkan Al-Quran itu Arabian dengan bahasa Arab yang fusha dan Allah berfirman di surat Isra bilisanin Arabiin mubin Al-Quran itu diturunkan dengan lisan Arab yang mubin yang fusha